Oke, baik. Selamat siang, Cibinus. Inilah suasana terkini di kawasan tikungan Sanur, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang. Empat orang pengendara sepeda motor menjadi korban tabrakan di turunan Sanur, tepatnya di Dusun Cijanggel, Desa Cinajung, Tanjung Sari, Sumedang, Rabu, 22 Maret 2023. Adapun kronologi kecelakaan maut itu berawal dari sebuah truk Fuso bernomor polisi D9689 VC melaju dari arah Sumedang menuju Bandung. Di mendekati lokasi kejadian pada pukul 5.30, sopir tak menguasai laju kendaraan yang dikemudikannya itu sehingga menabrak empat kendaraan roda dua di depannya yang melaju dari arah sebaliknya. Empat sepeda motor itu adalah Yamaha Vision bernomor polisi Z4463CH, RX King dengan nomor polisi B3162IC, Honda Beat Nopol Z2642BK, dan Honda Supra berplat T2567U. Wawan adalah warga kampung Kalapa RT 0902. Sindang Laya, Tanjung Siang, Subang, ketiga pengemudi sepeda motor lainnya terluka berat. Mereka adalah sopir truk box, Ruhyat Yoga Permana, 22, warga Dusun Cikendal, RT 0308, Desa Cibungur, Rancakalong, Sumedang, pengendara Yamaha Vision, Tayudin, 33, warga Dusun Cikendal, RT 0301, Desa Cibungur, Rancakalong, Sumedang, pengendara RX King, Dani Koswara, 18, warga Dusun Sawah Bera, RT 0103, Cibungur, Rancakalong. Sopir sudah diamankan kepolisian, laporan kontributor tribunjabar.id Kiki Andriana dari Sumedang. Fuso ini masih berlangsung dan dua unit mobil derek pun masih belum berhasil mengevakuasi Fuso yang dikemudikan oleh supir yang bernama Adis Arsanata Nurdiansyah, warga Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Baik, dalam peristiwa kecelakaan ini, empat unit sepeda motor diseruduk oleh Fuso berplat D9689IC. Empat sepeda itu adalah Yamaha Vision berplat nomor Z4463CH, Yamaha RX King berplat nomor polisi B3162IC, Honda Beat berplat nomor Z2642BK, dan Honda Supra berplat nomor T2567U. Baik, dalam peristiwa kecelakaan ini, Wawan yang diketahui merupakan warga kampung Kalapa RT 9 RW 2 Sindang Layat, Kecamatan Tanjung Siang, Kabupaten Sumedang, dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Selain itu, ketiga pemudi sepeda motor lainnya mengalami luka-luka, yakni Ruhyat Yoga Permana, warga Dusun Cikendal, Desa Cibungur, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, pengendara Yamaha Vixen Tayudin, warga Dusun Cikendal, Desa Cibungur, Rancakalong, Kabupaten Sumedang, dan Yamaha RX King, atau maksud kami pengendara Yamaha RX King, Dani Koswara, warga Dusun Sawah Bera, Desa Cibungur, Kecamatan Rancakalong, mengalami luka-luka. Baik-baik bagi tribuners yang... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.